Yo, halo Pak, balik lagi dengan saya Alfian di sini. Jadi kita melanjutkan bermain game Dynasty Warrior 8 ya. Aku akan menunjukkan bagaimana cara mendapatkan Golden Star untuk di Battle Defeat the Rebels. Jadi ini misi terakhir ya, maksudnya Golden Star terakhir untuk Kerajaan Jin. Oke, sebelum kita masuk ke permainan, aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini, oke? Oke, kita udah masuk di pilihan karakter, ada si Mayi dan Zhang Junhua, ada dua karakter ya. Untuk pertempuran kali ini aku pakai karakter cewek Zhang Junhua. Oke, kita cek untuk weapon. Oke, masih di level 3 ya, nggak masalah. Selanjutnya untuk skill seperti biasa, di sini aku pakai akurasi, attack, Mike Terror dan Quick Learner. Oke, kita langsung masuk ke permainan. Oke, di sini kita skip Pak ya. Oke, kita udah masuk di permainan. Seperti biasa, awal-awal kita ikuti instruksi dulu ya. Oke, kita langsung menuju ke lokasi yang bertanda hijau di peta, Pak. Lokasi pertamanya di sini. Oke, kita masuk ke ruangan ini ya untuk mengalahkan ini siapa? Zhang Chan. Oke, mantap. Kita tunggu di berikutnya. Oke, kita menuju ke lokasi yang bertanda hijau selanjutnya, Pak ya. Nah, oke, kita kalahkan jenderal ini Pak ya. Kita ambil drop weapon. Selanjutnya kita ikuti jalur ini Pak. Jadi kita lewati aja ya prajurit-prajurit kecil ini. Nah, kita buka gerbang, kita kalahkan gatekeeper ini Pak. Oke, kita kalahkan Zhong Yao ini untuk membuka gerbang berikutnya. Oke,
Oke, gerbang udah terbuka, Pak ya. Oke, kita lanjut buka gerbangnya. Sekali lagi kita kalahkan gatekeeper ini. Di depan ada Zhongyi ya. Langsung kita kalahkan, Pak. Oke, mantap. Oke, kita tunggu gerbangnya terbuka. Oke, sabar Pak ya. Nah, itu sudah terbuka. Kita langsung menuju ke titik lokasi pertanda hijau. Kita pergi ke barat dulu. Kita buka gerbangnya, kita kalahkan gatekeeper ini. Ada Zhongyu ya. Langsung kita kalahkan, Pak. Oke, mantap. Setelah kita mengambil alih barak, kita lanjut ke lokasi yang bertanda hijau untuk mengambil alih ini ya, suplai musuh ya. Nah, ini dia. Ada Zhongjun, langsung kita kalahkan, Pak. Oke, mantap. Oke, kita udah berhasil ini ya, mengambil alih suplai musuh. Zhonghui muncul ya. Oke, kita langsung menuju ke lokasinya Zhonghui. Jadi ceritanya si Zhonghui ini ya, apa ya, misalnya berkhianat. Nah, sorry. Jadi si Zhonghui ini berkhianat, Pak. Oke, kita langsung kalahkan Zhonghui ya. Oke, keren. Oke, jadi Zhonghui muncul lagi di utara peta. Kita langsung menuju ke lokasinya, Pak ya. Oke, kita langsung selesaikan permainan ini, Pak. Kita tunggu gerbangnya terbuka dulu. Nah, ini dia, sudah terbuka. Kita langsung kalahkan Zhonghui ya. Mantap. Oke, ada sedikit movie. Kita skip aja ya, biar nggak terlalu lama. Ada movie lagi, kita skip lagi. Langsung kita cek apakah berhasil untuk golden star-nya. Mana ini? Nah, ini dia. Mantap, Pak. Berhasil ya. Jadi seperti itu caranya, Pak. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian jika
video ini cukup membantu ya. Sampai jumpa di next video selanjutnya dan bye bye.